Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan juga Datuk Yang Dipertua. Ya. Mengenai pengambilan pekerja-pekerja di dalam tempat awam banding dari dahulu sebelum NEP dan sekarang, kita tahu ada perbezaannya yang amat teruk sekali. Adakah model ekonomi baru yang diperkenalkan sekarang ini akan mengatasi masalah itu? Saya nak tanya Menteri, adakah model ekonomi baru ini satu satu pengumuman rasmi oleh kerajaan, satu konsep rasmi kerajaan atau tidak? Sebab saya rasa adakah itu dasar model ekonomi baru itu untuk meraihkan satu tahun yang amat berhormat Perdana Menteri, jadi dia gopak-gopak dia cepat-cepat nak mengumumkan, versi bahasa Malaysia pun belum siap lagi, ataupun apa tujuan sebenarnya? Sebab saya tahu yang amat berhormat ini Perdana Menteri kita menjadi satu slogan king, selalu slogan Malaysia satu, rakyat didahulukan. Adakah itu bermakna dulu rakyat dibelakangkan? Pencapaian sekarang, dulu tak ada pencapaian. Saya nak betul-betul tahu, is it an official document? Terima kasih Yang Berhormat. Ini Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Ini APCO ni perlu diam sikit bila pembangkang cakap. Saya nak tanya APCO, siapa dia APCO? Sorry, saya keliru. Between UMNO and APCO, I can't differentiate now. Siapa dia APCO ni? UMNO, APCO. Oi, tarik baliklah macam ni. Saya, Datuk Yang Tua, saya rasa pihak pembangkang lebih suka berpolitik lah, kan? Bukan semata-mata nak mengetahui keadaan sebenarnya. Baiklah, Datuk Yang Tua, untuk menjawab dua-dua Yang Berhormat, soalan mereka ni kita harus lihat dari pelbagai sudut. Takat hari ini terdapat begitu ramai pemuda-pemudi kaum bukan bumiputera masih mempunyai prasangka adalah tidak begitu tepat, tetapi prasangka itu masih wujud lagi, iaitu di kalangan sektor awam ini, kalau kaum bumiputera kalau diambil untuk bekerja sebagai pegawai, kemungkinan nak naik pangkat bukan begitu cepat. Dan yang kedua, sebagai pegawai kerajaan maka tidak boleh menyertai perniagaan-perniagaan dan peluang-peluang yang lain, maka ini akan menghadkan pendapatan mereka. Dan seperti kita semua maklum, dalam dunia ini terdapat begitu banyak peluang sekali, sama ada di swasta, khususnya di swasta, sama ada sebagai pekerja ataupun berniaga. So bila mereka ni membuat perbandingan, kemungkinan mereka masih suka untuk menyertai peluang-peluang di swasta rather than masuk balik untuk menyertai sektor awam. Walaupun demikian, kerajaan masih begitu giat sekali ingin menggalakkan supaya pemuda-pemudi bukan bumiputera menyertai sektor awam. Bukan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi, iaitu ini hanya untuk slogan. Kalau kita melihat dan kalau kita examine dengan betulnya gagasan Satu Malaysia atau konsep itu, kita dapat melihat keikhlasan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tak kiralah sama ada dia sejak dia menjadi pemimpin utama negara ini satu tahun saja atau berapa tahun, tapi kita dapat melihat ini akan menjadi satu halatuju yang agak panjang kat masa kehadapan, supaya semua kaum di negara ini dapat benar-benar mempunyai semangat kekitaan, supaya kita dapat bersama membina sebuah komuniti atau sebuah masyarakat majmuk di Malaysia ini, barulah kita dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain di dunia ini.